loh mas, kayak anak saya kan masih 14 tahun. Bagaimana dengan anak yang SMA tidak ada hubungan? Ya masih. Iya betul. Bagaimana? Saya yakin bapak ibu ketika datang ke sini tujuannya buat anak. Saya yakin ketika bapak ibu datang ke sini mencari. Kita tunggu sampai jam 11. Kita diterima sama ketua DPRD. Kita supaya anak kita mendapatkan perlakuan yang adil, mendapat pendidikan yang layak. Kita juga tidak bermimpi anak-anak kita masuk sekolah dengan sekolah prestasi, Jun. Apa namanya? Yang tak semalam saya bilang.